Hai geng, hai geng, subscribe geng. Hari ini isu-isu panas. Cukai dalam diam. Cukai dalam diam, hampa faham tak? Kerajaan kenakan cukai kepada rakyat dalam diam. Dalam kita pun tak tahu, tahu-tahu kita bayar sesuatu tu rupa-rupanya dia dah jadi harga mahal sebab ada cukai. Cukai itu dah dikenal kepada company. Faham tak? Satu-satu produk tu dah kira macam dah dikenakan daripada kira macam kerajaan dah kenakan cukai kepada company. Okey, lepas tu cukai tu kenakan ke barang tu pula kena tax. And lepas tu tax pula, okey, produk tu bila dah siap kena tax lagi baru dikeluarkan. Sebab tu harga barang sekarang naik. Okey, cuba hang tengok, ini plastik, ini kuah getah. Plastik baru beli dekat food, dekat food panda tadi. Okey, plastik ni bungkus ni pun dalam dia, kilang dia pun kena tax dan untuk pengeluaran pun kena tax. Jadi harga dah jadi mahal sikit. Sama dengan beg plastik. Kilang tu memang dah kena tax, lepas tu waktu nak dikeluarkan kepada apa nama pasaran, kepada kedai-kedai, kedai-kedai mana pun ke company dah letak harga yang dah ada tax. Faham tak? Jadi kita beli dengan harga yang mahal disebabkan tax dua kali, tiga kali. Sebab tu ada yang kata lebih baik buat saja GST. Kalau buat GST lagi naya, hamba. Lagi naya. GST bukan tak bagus, bagus, tapi rakyat miskin pun kena tax. Itu yang tak adil. Faham tak? Rakyat-rakyat miskin, keperluan harian, keperluan, keinginan, kehajatan dan kehendak orang-orang miskin pun kena tax. Itu yang tak adil. Kalau betul-betul hang kenakan pada orang kaya, jadi keperluan-keperluan, keinginan, kehajatan orang miskin, yang contohlah satu hari dia nak beli TV kan, ataupun dia nak beli almari, dia nak beli katil. Kalau katil yang biasa-biasa kita jangan kenakan tax. Kalau TV-TV biasa-biasa jangan do apa nama kenakan tax. Contohlah dia nak beli TV 40 inci. Dia nak beli TV 50 inci baru kena tax. Faham tak? Kalau dia nak beli satu barang tu, benda tu pun bukan apa nama keperluan, bukannya keperluan rakyat. Bukan apa nama keperluan dia, tiba-tiba hari ini dia nak beli. Kalau dia beli tu mengatakan dia berkemampuan. Jadi barulah kenakan tax. Ini spender hang pun kena tax. Segala mak nenek hang kena tax. Sebab itulah harga sekarang mahal. Tapi dia pun buat tax dalam diam. Kan? Jadi kita boleh fikir lah. Hari ni Lim Guat Eng ada bercakap di dalam parlimen soal tax ni. Sampai 10%. 10%, 10% yang dikenakan tax terhadap rakyat. Jadi fikir-fikirkan, kita boleh tengok. Kalau sebut Barisan Nasional, sebut UMNO, tak lari daripada cukai. Tak kira lah siapa yang jadi Perdana Menteri ke apakah. Untuk kalau PRU, selepas PRU15, kalau UMNO masih memerintah, standby. Kalau UMNO dapat, yang macam dapat menang dalam pilihan raya, boleh standby lah wahai-wahai rakyat Malaysia. GST akan comeback kompon. Mesti dan pasti punya. Sebab macam Najib sekarang, dia bangga sangat dengan cukai yang dia buat. Kalau betul-betul GST dapat membantu negara, sebab apa? Daripada 2015 sampai 2018, hutang negara naik. Hutang negara naik sampai sampai hampir 100 bilion. Hampa boleh pergi masuk Google, YouTube, search apa nama hutang negara. Jadi akan keluarkan satu graf daripada tahun 80-an, 90-an sampailah dia akan cerita zaman Tun Mahathir, zaman Najib, zaman apa nama Tun Mahathir balik dan zaman Perikatan Nasional. Hampa boleh pergi check, hampa boleh tengok. Sebab daripada waktu GST dapat membantu negara, income negara apa semua. Tapi kenapa waktu zaman ada GST, hutang negara masih dibuat? Itulah Barisan Nasional. Dia duk membangga. Jadi bila ada GST, hutang negara naik, jadi hidup rakyat, hidup menteri-menteri mewah, hidup orang dalam parlimen yang belah kerajaan, hidup depa senang lenang. Sedangkan waktu zaman Najib, apa nama pembangkang tak dapat pun dana sama rata dengan kerajaan. Fikir-fikirkanlah yang dibuat oleh Selangor dan juga Penang. Hang pembangkang ke?
yang macam apa nama hang pembangkang ataupun hang kerajaan hang dapat dana daripada apa nama kerajaan negeri yang macam sama rata sebab hang dipilih oleh rakyat. Jadi hang tu adalah wakil rakyat. Jadi hang perlu dapat dana yang sama rata. Itu yang dibuat oleh kerajaan Selangor sekarang. Sidang Dun Parlimen apa sidang Dun hak yang lepas Dun Template ada apa nama menjerit-jerit soal sidang Dun ni antara Dun-Dun ni dapat peruntukan kerajaan negeri yang sama rata dan samalah dekat Penang. Okey, fikir-fikirkan demi masa depan anak-anak cucu hang, hutang negara BN dah buat, nak BN dah tinggal terlalu besar disambung dengan zaman apa nama Pakatan Harapan. Pakatan Harapan terpaksa buat hutang untuk bayar hutang dan selebihnya simpan. Waktu kerajaan PH jatuh Lingua Eng, waktu tu apa nama Muhyiddin Yassin dah naik. Lepas tu apa nama dia macam Muhyiddin Yassin umumkan kerajaan ada duit. Waktu tu Lingua Eng keluarkan kenyataan jangan pakai lagi duit simpanan kerajaan. Sebab waktu tu duit simpanan kerajaan ada 250 bilion yang Lingua Eng dapat saving, dapat simpan dan dihabiskan oleh zaman Muhyiddin Yassin. Sepatutnya selepas habisnya duit-duit yang simpanan kerajaan barulah Muhyiddin start buat pinjaman kepada Muhyiddin dok buat pinjaman dia apa nama dalam masa seminggu dah belasan bilion dia dah pinjam kan, pinjam minggu depan pinjam. Sepatutnya kalau hak yang macam Lingua Eng cakap kalau boleh jangan pakai duit simpanan tu lagi, pakai pergi buat hutang dulu. Waktu mula sebelum PKP tu kan, dan apabila mulanya PKP waktu tu kerajaan Perikatan Nasional pergi buat hutang dulu sebab waktu tu ekonomi Malaysia masih stabil dan ekonomi Malaysia masih okey. Dan kalau macam kita buat hutang di waktu ekonomi stabil, interest dia tak tak tinggi, faham tak? Bunga dia tak tak tinggi. Jadi untuk hutang di waktu ekonomi cantik, kita nak hutang banyak pun boleh. Tapi zaman Muhyiddin Yassin buat hutang di waktu ekonomi dah drop, ekonomi dunia pun dah drop, baru dia buat hutang. Waktu tu kita kena bayar bunga terlalu besar, kena bayar interest terlalu besar. Dan sekarang ni kerajaan tak dapat pinjam duit dengan amount yang banyak, hanya boleh pinjam sikit-sikit sebab ekonomi kita drop. Jadi fikir-fikirkanlah kan, anak-anak cucu kita kena bayar hutang 40 tahun, 50 tahun pun belum habis. Sekarang ni kita memerlukan satu pemerintahan yang dapat menstabilkan balik ekonomi, kena angkat orang yang berpengalaman, orang yang pandai menguruskan kewangan, tak ada penyelewengan, tak ada yang kroni-kroni. Sistem sekarang ni kita kena ubah. Okey, sistem sekarang, sebab sistem sekarang ditinggalkan oleh Tun Mahathir dan juga Najib Tun Razak dan disambung pula dengan Tun Mahathir dan Muhyiddin Yassin dan Ismail Sabri. Sistem yang sama daripada dulu yang membazirkan dana-dana kerajaan. Okey, fikir-fikirkan. Assalamualaikum.